loy. Ini yang bambu. Dari bambu. Kalau yang bambu dari sini. Ini. Naruto mama ini Aloy. Aku suka banget. Ladi. Otau mamaku nana. Saudaraku, kita lagi di rimba ya. Rimba ini tuh punya Yola. Ini tuh kebun Yola dulu tuh kebun Yola tuh banyak banget tanamannya kayak kucai, terus cabe, daun ubi. Sebenarnya ada tetapi ya, takut ada binatang kayak apa sih, semada. Semada itu semut. Serangga. Semut raja kata mereka ya. Yang sering bergerombol tuh kak. Iya. Itu tuh sakit. Aduh. Saya pernah tuh sampai nangis. Lagi metik dan ubinya. Ini dan ubinya bakal kita apain ya nanti kira-kira. Untuk umpan Yola kayaknya. Sayang banget ya kebunnya. Karena ini coba sih tapi sungai. Tapi sungai ini tidak enak. Nah ada bekeruk juga. Ini kalau orang hamil itu sama habis melahirkan tuh suka makan ini, dibuat bening gitu kayak kuah gitu katanya biar air susunya banyak gitu untuk menyusui ibunya. Banyak banget nih pekisutan ya. Paku ini tuh ada bahasa Latinnya ya. Ini kalau anak biologi pasti tahu, aku lupa. Sudah lama gak sekolah. Ya ampun, tapi emang Kalimantan ini the best banget. Apapun tuh bisa dijadikan sayur atau makanan. Apapun bisa, di hutan tuh mudah sekali nemu makanan gitu. Gak bakalan kelaparan ya kak? Ya, gak bakalan kelaparan. Bambu mudah bisa dijadikan makanan. Belum lagi buah-buahan yang di hutan itu tuh kan ada yang bisa dimakan, ada yang enggak tuh. Karena kita sering ke hutan, jadi kita tahu makanan di sini. Bisa dibilang hidup sendiri itu bisa. Ini benar ya. Tadi dari atas sampai ke bawah. Oke, tetap ikutin Siska ya. Bye. Halo Kak Widya, lagi ngapain tuh? Sekarang aku mau dulu ini, petai. Petai. Kenapa gak manjur kak? Licin ya, ini aja masih gerimis. Jadi kita ngambil yang itu. Kita ambil. Enggak. Kan. Tuh lihat petanya. Nah. Ini petanya tumbuh di hutannya. Ini di kebunnya Yola.
kita ambil secukupnya aja. Takut Yola marah. Iya. Soalnya lagi muda ini. Jadi enak sih kalau untuk lalap. Kita tuh paling suka petai sama jengkol. Halo Kak Yola. Halo. Kak Yola lagi ngidupin api tuh. Kita tidak berjumpa teman-teman. Kak Yola kemarin jualan jengkol di pasar, makanya sibuk. Biasalah lagi di rimba, ini namanya rimba ya, tempat rimba ini kadang-kadang tuh ada kebun juga, kadang-kadangnya juga nggak ada. Kalau di sini ini termasuk nggak ada kebun ya, cuma adanya tuh kebun kayak kebun karet buat orang noreh itu aja. Terus tuh nggak ada orang yang bercocok tanam juga di sini. Tapi dulu tuh di sini tuh banyak yang bercocok tanam kayak padi, terus tuh ladang ya, terus cabe, pokoknya tuh banyak dulu di sini. Tempatnya tuh enak. Terus tuh ke dalam rimba sana itu tuh banyak ini, banyak maram, terus banyak ini juga apa kayak lubang buat mancing. Lubang lembat. Iya. Angel ada. Hai. Angel datang guys, dia nyusul. Kayaknya sih. Nah, kita juga enggak boleh percaya benar sama Angel soalnya dia suka bohong. Soalnya Angel. Ini tuh pohon apa ya? Enggak tahu. Hmm? Oh iya. Oh iya, itu tuh kayak pohon maram ya, pohon maram. Ini pohon maram yang biasa kita berujak. Maram itu ada, coba kalau yang nggak tahu maram ya, itu tuh searching aja. Ada tuh maram di ini. Itu tuh maram tuh asam sekali. Salak hutan. Iya, salak hutan. Kak Yola udah bisa nikah ya? Udah. Karena Kak Yola udah bisa ngidup api. Iya, kata orang kalim sini bilang, orang tua bilang kalau kita udah bisa hidup api di hutan berarti tandanya kita udah bisa nikah. Udah bisa ngidup udah, diri. Iya, kayak ngidup diri. Jadi kayak Yola sama ini ngidup dirinya pakai api aja. Halo saudaraku. Jadi di sini kita sama Kak Widya dan Kak Yola mau masak nasi. Ini nih berasnya. Sama ini apa Kak Yola mau ngapain? Oh. Enggak apa-apa. Kak Yola mau ngapain Kak Yola? Wow, ini aku mau bersihin ikan. Jadi Kak Yola mau bersihin ikan ya. Aku mana? Siap. Tadi enggak nih ke sini ya tuh. Sini, Mbak. Dekat-dekat dong kameramen. Bawang itu udah sih. Ini kayak bau bawang putihnya kita dari tadi. Kita ingat ikan ini tuh kayak ingat sesuatu ya. Kayak ingat ini duyung. Ini duyung, what duyung. Gila besar benar nih Angel beli ikannya nih. Berapa kilo? Wow. Oh. Sini, ayo hidup. Si parang, ey. Oh my god. Nanti itu dia ke air ikannya. Hacem. Hacem lah. Gini nih. Op. Siap kelo ya. Jadi tuh enggak disisikin ya biar enggak gosong ya Kak Yola. Ya. Sorry. Nanti Kak Yola buka isi kok. Makan kami ya. Ini kita kan mau dimakan. Dah. Lagi sekarang. Oh, ini tanah. Nanti dicuci kayak ini. Iya. Ada nggak sih ini? Oh, itu ada lemaknya, jangan dong. Ini nih. Disisihin aja ya. Ini. Oh, lemaknya disisihin. Maksudnya jangan sih. Tusuk mulut. Isiannya, Bang. Oh, langsung tusuk dari mulut? Iya. Belum lah kayak gitu, Jacu. Yol. Belah ini, Jacu. Bikin tuh, ini ada bumbu, tolong bumbu. Ini ada pepedunya. Iya, yuk. Iya, Cu. Ini dibelahin lagi sedikit.
Ow. Oh my god, no. Ow. Oh. 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 Benar lah. Ih, ya Allah. Aku udah panik nengok darah di daun nih. Hampir angel. Emang si Yola. Yola si Jaya. Jangan nanggung berdarah. Sini lah. Yola si Jaya. Tebelah. Ikannya ya, tebelah ikannya. Ah, itu dia. Oh my god, ini enak banget loh. Tebelah. Au. Oh, aku tahu, itu namanya tahu nih. Oi, beneran, Mbak? Nah, jadi ada daunnya. Iya, aku enggak berani, ya. Nah. Kau tengok darah kental lo. Enggak berani nengok ya. Ngapa enggak berani? Enggak berani, enggak suka. Lah bukannya apa suka bunuh binatang? Ngapa enggak sih buang itunya sih? Itu apa sih, ya? Nah, itu. Gimana lah? Jadi enggak nih? Eh, enggak. Pakai anu kok tiap. Enggak kena kada ikannya. Enggak. Pahit ini. Kan Angel kan paling takut sama darah, mau Angel makannya. Enggak apa-apa, kan enggak kena itunya, enggak kena dalamnya. Aku enggak masalah kalau udah makan. Jangan tengoknya aja. Jadi Angel enggak berani. Kan dikunci nanti ikannya. Tapi bohong, ayo papale. Orang mau darah ikan. Ini tuh. Ikan gitu. Dia lagi di hutan lagi Mbak ke Basar ya. Di Mbak punya tim. Ya aku ada bakal pisang ah. Cuacanya tuh enak banget sekarang. Kamu pisang enggak? Kamu nyet pohon lo. Kan kamu monyet kali mancing. Hanya monyet. Iya monyet kali mancing. Ini banget monyet. Itu mau menu. Oke. Ini insangnya dibuang. Ah! Wah. Buka lagi kan, berdarah lagi. Tapi bohong ayo kepala. Ini airnya dalam ya. Dulu tuh semana ya? Enggak dalam lah. Yang ada tuh Yola jatuh. Bukan Yola sih jatuh, lebih ke Widya dijailin Yola. Ini tuh kebun karetnya Yola. Tuh sana tuh. Cuman ini karena musim hujan jadi kok enggak ngorek. Oke, Yola udah siap. Bu sini. Si parang. Ini kan. Hati-hati ya mau lepas parang tadi. Oh. Can you help me? Yes. Take my hand. Oke, okay, thank you. Hai Bang Rapel. Jadi Bang Rapelnya lagi masak nasi. Wah, Bang Rapelnya serba bisa. Emang ya abangnya? Oke. Wow, ini ikan ya, sama si gamenya. Mari. Ini kayolanya. Lagi apa kayola? Lagi racik ikannya biar bumbunya kerasa. Kayak gitu ya kak caranya? Iya. Dimasukin ke dalam. Ini bumbunya bumbu jadi ya kak? Ya bumbu jadi soalnya. Sabar dek. Ini lemak-lemaknya juga ya. Halo. Jadi kita hari ini. Hai kak. Lepek namanya kena gitu. Wow. Tuh ada petai. Manjat ya tadi petainya ya? Enggak, dijolok. Mau dijolok. Jadi aku mau ngerasa petai. Jangan kayu. Thank you.
Iya, papa. Oh, ini ada petai. Petai bakar. Sedap. Jos, kok bilang cewek-cewek itu apa? Mata batin. Oke, TBL. TBL, TBL. Satu banget. Nggak boleh. Hai, Angel. Lagi apa? Sorry, agak kotor ya, guys. Hai. Jadi, sekarang Teo mau ke tempat Widya. Kita mau cari kayu buat nambah bahan untuk api. Jadi ikutin kita terus. Nanti pergi ke tempat Widya. Let's go. Bentar, hujan. Sini sedikit gerimis ya. Hai Kak Widya. Hai. Jadi ini kayu yang bakalan kita kekurangan kayu. Nah, untuk nambah. Nah, kita udah selesai ambil kayu. Cuacanya tuh mendung, saudaraku semuanya. Udah mendung, sedikit gerimis di sini. Kita udah cari kayu. Kita lagi bakar ikan. Ikannya sebentar lagi masak. Kita bakalan menyantapnya. Enggak. Jangan semuanya kayak gitu. Ih. Enggak enak. Jadi ini udah selesai ikannya. Waktunya kita santap, menyantap. Enak. Delicious. Itu dia petai. Kak Yola. Topi Yola. Simpang Kak Yola. Winyan. Tayo tuangin aku. Kak Yola ini sangat mencintai kota Simpang. Iya. Sangat-sangat. Dan ini dia. Airnya. Tadang. Kita ada bakar. Apa ini? Itu dia yang paling lezat. Oke. Ini. Halo saudaraku. Jadi ini dia. Ini ada petai bakar. Aduh, hujan ini anjir. Hai hujan. Oke, kita langsung makan aja ya. Langsung aja. Peroi. Enak banget. Jadi kita makan hujan-hujan. Oh ya, tahu lah ya. Isinya yuk. Dengan kuah air. Hujan yuk. Mau hujan. Mau banget. Gak ngerti ini ah. Mau kena gue? Gak apa gak kena. Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Apa buat ngomong mah? Udah susah tangannya. Ini dah makannya berkuah. Air hujan. Iya nakal, nanti makan ini. Habis. Kuat nasi di bibir kau. Dia bilang apa lah keluar. Ya hujannya makin kuat. Ayo makan. Makan buah. Buah. Jadi Yola sama Angelnya makannya sambil hujan-hujan. Kenyang nggak kak? Tidak kenyang banget. Yola, Angel, Siska sama ini Abang Sanum. Makannya sambil hujan-hujan ya. Mereka belum kenyang soalnya. Oh, dai. Masih mantau. Tuh. Yola dengan Angel. Makan sambil hujan-hujan. Banyak tuh. Bisa dibakar! Bakar enak!